Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan perjalanan kembali ya. Rutenya sih seperti biasa, kita ke arah timur. Namun saya dengan suasana baru, yaitu menggunakan motor bebek ini, Honda Cub Trail 125 atau CT125 dari Honda. Kali ini ditemani rekan saya, ini partnernya ada Bapak Juple, ada Bapak Ogi, menggunakan si Blacky yang sudah semakin mincring untuk pertama kalinya dibawa touring luar pulau ini. Begitu pula si merah ini touring luar pulau perdana. Nah, di sana ada Bapak Semi, ya itu mah member lama geus teu aneh deui lah. Kali ini kita di etape pertama ini kita akan menuju Jogja. Sebelum nantinya kita melanjutkan etape ke etape berikutnya. Oke, teman-teman, pokoknya pantau terus keseruan video kali ini. Ini udah masuk Cicalengka ke arah sana ya. Tiris, ampun ya Allah. Nah, ini ada petunjuk Yogyakarta sekitar 368 kilo lagi. Nah, ini ada Bapak Juple. Coba dadah-dadah dong. Ah, di depan ada Bapak Semai yang sudah tidak anjing lagi. Anjir, ya Pak, ini mah ya kawani euy motor ieu euy. Ya kawani. Ya, kita sekarang udah sampai Ciamis, ngeres dulu buat sholat subuh dulu. Kebetulan udah masuk sholat subuh. Nanti kita mungkin race lagi di sekitaran udah masuk Jawa Tengahan lah. Nih, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Bagaimana, Bos? Bos? Bagaimana, Bos? Aya tempat duduk jongkok aing small balai. Bagaimana, Bapak Juple? Ini rute perdana terjauh ya nanti. Iya. Kita membuktikan sasis motor. Yes. Nih, motor Honda yang katanya apa? Kaum-kaum rebahan atau memiliki katanya memiliki fitur lipat apa? Sasis yang bisa dilipat, nanti kita tes. Ini siap diajak ke Bromo dan diajak ke Lombok. Jadi motor kali ini motornya 2 Honda, satu Vario 150, CT125 sama satu lagi NMAX. Nanti kita kayak gimana keseruannya, pantau terus. Jadi teman-teman, assalamualaikum. Kita udah sampai Ciamis ini. Tadi kita ngeres dulu untuk salat subuh. Setelah itu kita lanjut lagi. Insya Allah nggak terlalu sore kalau memang ya mudah-mudahan lancar ya. Sampai Jogja itu jadi tidak terlalu sore. Jadi di siang hari masih siang udah insya Allah udah sampai Yogyakarta. Kali ini kita laginya mau nyari sarapan dulu nih. Kecepatan dari tadi juga nggak terlalu kencang sih, rata-rata 70-an kilometer per jam. Alhamdulillah jalanan lancar. Oh, mataharinya keren guys. Wah, oh, mantap Bapak Juple itu. Banjar ya. Ini jalannya mulus banget. Kebetulan kayaknya ini baru beres di aspal. Soalnya kemarin pas waktu dari Pangandaran belum seperti ini. Ini mulus banget, keren. Enakeun. Sinar mataharinya mantap. Awas truk nyalip. Wes.
Kita nyari sarapan dulu. Kebetulan mau sarapan dulu di sekitaran Banjar. Kalau saya nyari mie goreng aja lah. Nah ini nih Bapak ini ikut lagi. Kemarin ke Pangandaran gak ikut ya Pak? Ikutnya ke Bali sama ke Lombok ya Pak? Aduh. Rungkat ya Pak kemarin Pak. Oke teman-teman, kita makan-makan dulu. Ini motornya. Jadi sekarang 3 ekor, tapi 4 orang. Ya, ada pendapat gimana? Perjalanannya? Aman. Sejauh ini masih aman. Miss Tarundo guys. Miss Loba Nuhulai. Oke. Pangandaran. Jangan pernah mau ke Majalengka. Ya teman-teman, kali ini kita udah memasuki perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, wiset, baru aja berangkat udah Jawa Timur. Kita sekarang udah di Jawa Tengah. Pintu gerbang menuju ke arah timur. Sok yang sepi wae, resep di semak-semak utama tak. Sok, salib. Kita udah memasuki kawasan Lumbir ya. Tadi di sekitaran mana tadi ya? Pas saya sempat isi bensin dulu. Sebelumnya diisi full, cuman setelah diisi full saya dari rumah ke Kopo dulu saya pakai ya bolak-balik 40 kiloan lah. Tadi terus saya pakai sampai apa tadi tuh lupa. Udah masuk Cilacap sih. Udah masuk Cilacap arah Majenang. Itu turun 3 strip. Tapi tadi saya isi ya sekitar 41.000, teman-teman. Isi pertama. Kita ngerace dulu di sekitaran Sumpiu. Kita ngerace dulu di pom bensin. Kebetulan nyari bool, aduh. Soalnya ini jok motor Honda CT125 ini yang orinya tuh nggak enak banget asli. Harus diganti lagi nantilah, diganti kalau ada uangnya. Tapi enak ini, irit. Bagaimana ini perdana lintas provinsi bersama rekan-rekan ini? Halo, lumayan. Aja. Rehat dulu, rehat. Bagaimana ini? Anjay. Pak, gimana Pak? Gimana Pak ya Pak? Anjay. Sudah membenangan Pak? Ini rehat dulu lah. Soalnya insya Allah zuhur juga kita udah sampai di Jogja. Zuhuran lah, zuhur lewat juga kayaknya sih. Okay. Kali ini rehat lagi di sekitaran Tambak Banyumas.
teman-teman kalau ke arah Banyumas, arah Jogja, itu bisa mampir di Sate Bebek, ini enak banget. Saya setiap lewat sini pasti mampir ke sini. Patokannya itu dekat masjid ini nih, Baitur Rahman, Tambak Banyumas. Ini di depannya ada ini nih, Sate Bebek Paiman. Ini enak banget teman-teman. Bersama si Honda CT125. Biasa kalau sini pakai CRF terus, tapi sekarang pakai motor bebek. Motor bebek, makan sate bebek. Wih, makan sate bebek lagi. Gimana bos? Porsinya dikurangi, Pak. Saya tak sanggup. Perdana ya? Padahal mah dekat dari rumah. Perdana? Ayo. Sate apa ya? Jangan. Jangan, sampai bebek. Jadi sebelum nyampe Jogja kita mampir dulu, makan dulu sate bebek. Ini enak banget teman-teman. Saya udah berapa kali kesini, enak banget. Very well, very good. Well. Waduh, itu udah pada menikmati, saya aja belum. Oke. Ini kulineran touring recommended Mangasan. Kita tempel di sini guys. Wah. Recommended Mangasan. Mantap. Kita udah kulineran bentar ya di Sate Bebek Paiman. Memang merupakan hal wajib ya bagi saya khususnya ketika melewati jalur ini untuk mampir dulu di sekitar Tambak itu, di ada kulineran tadi sate bebek, tapi saya pilihnya di Sate Bebek Paiman dan itu rekomend banget dan yang jelas itu enak. Sekarang kita jam berapa ini teh? Tar. Malu motornya nggak ada jamnya. Jam mau ke jam 11. Kita riding santai aja sih. Banyakin kulineran, foto-foto. Itu aja. Ya kemungkinan Jogja di jam 2-an mungkin. Mungkin ya. Pokoknya pantau terus perjalanan kita. Jalan Dendles, jalannya lurus terus hampir berapa kilo ya, panjang banget pokoknya nih. Aduh, anginnya kenceng banget ini, jadi saya nggak bisa terlalu kenceng bawa motornya. Partner terpercaya dunia akhirat, Bapak Ogi di depan dan Bapak Jukleh di belakang. Tek itu oke, anjrit. Rujit. Mantap sekali. Dah. Kurang teh lagi. Anginnya kenceng banget teman-teman. Ini di jalur lintas selatan Pulau Jawa ya, atau biasa disebut teman orang itu Jalan Dendels. Asli ini kenceng banget dari kiri kanan ini. Anginnya aduh. Aduh. Memang sih di sebelah kanan itu kan ada laut ya. Di kiri juga
lahan terbuka. Jadi benar-benar di sini tuh pertemuan arus angin dari kiri kanan ini. Ya pokoknya tetap hati-hati, dari tadi saya bawa motor 70 km. Kawasan underpass airport Yogyakarta yang baru ya. Jakarta di pukul 13 lebih dikit atau jam satuan. Eh, anginnya kenceng banget. Dari sini kita menuju ke pusat kota di Jogja ya, sebelum nantinya besok mungkin kita melanjutkan ke Jawa Timur, ke tempatnya di Malang. Kita stay dulu di hotel di sekitaran Jogja. Perjalanannya ke Jogja. Mantap. Sok pijitkeun. Berapa sih mobilnya? El. Bagaimana? Apa? Anjir. Halo. Alhamdulillah ya udah sampai Jogja. Mantap. Besok kita menuju Jawa Timur, guys. Dan besok tantangan perjalanannya makin edan aja. Oke, yuk. Jadi kali ini kita touringnya nyasar ke Jogja ya, guys. Gimana kita malah nyasar ke Jogja ini? Iya. Kita bohong ya. Asia Afrika. Asia Afrika. Bohong. Oh benar, Asia Afrika. Tah ya iya, aya Asia Afrika teh buktina ya. Asia iya tah. Wah. Oh, kieu ya nah. Saya udah lama baru kesini lagi, Parkiran pun kena
Bisa kiri. Kali ini bersama Bapak Agung dan brother-brothernya. Gimana Pak? Kita malah kesini Pak. Nanti besok kita langsung Malang ya Pak. Pagi. Oke. Besok kita langsung Malang. Suasana sekitaran Malioboro atau Tugu di Yogyakarta seperti ini teman-teman. Ya mungkin teman-teman udah aneh lah. Kita nonton kereta api. Jauh-jauh ke Jogja cuman pengen videoin kereta kayak gini guys. Kediri, selanjutnya nanti nginep di Malang. Gimana guys? Apa ngapain dulu? Bersama Warlock nih, Warlock bersama Mas Bro-nya nih. Warlock, Warlock Jogjir. Situasinya kayak gini teman-teman. Ya udah biasa lah, teman-teman yang udah ke Jogja pasti sudah tahu. Itu makanannya di situ, tapi kita tadi udah pesen. Rumah tangga yang lupa di mana? Itu mana? Di jalan Sip. Dekat-dekat nih. Malam ini kita foto session dulu di situ tuh. Tugu. Kebetulan tiap kalau ke Jogja motor saya harus narsis di Tugu Jogja. Cukup kebetulan ada Pak Agung lagi narsis juga. Ini ada Bapak Ogi besok ke rumah leluhurnya. Cuman hari ini salah kostum. Ini di jaket tapi aduh enggak pakai celana. Ripuh besti, ripuh. Ketinggalan dari celananya enggak tahu. Aduh. Ini dikunciin, Pak, biar enggak jatuh, Pak. Iya, siap, aman. Begitulah kira-kira. Kali ini kedatangan salah satu teman asal Jogja. Dia pakai Honda Monkey. Dia juga pecinta diecast juga. Om Yopi ini orangnya lagi ngobrol. Kalau itu kalau di bandara kan juga repot juga. Kalau di Arab sih mah kepenak apa? Nah, ini temannya Bapak Juple. Heeh, orang Cina juga itu ada udah. Pedagang juga. Iya, pedagang juga udah bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau ini bos bos Jogja ini. Main-main di Tugu. Keren. Nah, pasti rame sih kalau di sini. Tuh, orang-orangnya banyak yang nongkrong.